Assalamualaikum semuanya. Welcome to YouTube channel Goy Electro. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa nih klik tombol subscribe di bawah, like dan komen, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Goy Electro. Semoga bermanfaat. Cekidot guys. Halo, kali ini saya akan membagikan tutorial ini sebuah CV Polytron teman-teman ya. Sudah dinyalakan. Yaitu kerusakannya hanya sedikit ya, tidak penuh pada bagian atas, ada sekitar berapa ya, 3 cm ya begitu, tapi namun di bagian bawah normal teman-teman ya. Ya, tanpa menunggu lama langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman. Ya, ini kondisi mesinnya, sekarang kita bongkar teman-teman. Kita cek-cek ya. Terutama kerusakan seperti ini yang perlu kita cek ya, solderan terlebih dahulu untuk tahap awal ya, karena sedikit rawan ya, bisa jadi solderan. Oke, teman-teman, kalau kita lihat sepertinya sudah bekas ada solderan ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita coba saja dulu solder ulang, kemungkinan hanya soldernya saja, kita coba bersihkan. Ada baiknya kita bersihkan menggunakan thinner teman-teman ya, agar terlihat mana yang terhubung mana yang tidak, supaya bersih ya. Itu di blok vertikal yang perlu kita bersihkan ya, tegangan supply 12 min plusnya juga perlu kita cek nanti apakah seimbang. Kita bersihkan terlebih dahulu. Karena jika tegangan simetris tidak seimbang, bisa saja mengakibatkan gambar kurang lebar. Bisa saja. Jadi ada baiknya kita cek dulu tegangan supply-nya. Oke, baik. Kita nyalakan TV. Oke, sekarang TV sudah nyala. Kita ukur tegangan. Tegangan simetris ya di posisi 50 volt DC. Posisi avometernya kita ukur. Ada sekitar 14 ya, 14 volt. Oke, kondisi 14 volt simetris ya, CT-nya seimbang, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi lantas apa yang menyebabkan TV tidak bisa apa ya, melebar? Ya, kalau kita sentuh sedikit berbeda ini suhu dari AC vertikalnya, panas ya, AC vertikalnya panas, atau bisa saja disebabkan AC vertikal ini yang udah setengah apa ya, setengah pincang begitu ya. Ya mungkin udah setengah rusak atau gimana. Kita coba untuk ganti AC vertikal ya, coba ganti AC vertikal. Kita lepaskan saja.
Mudah-mudahan dengan penggantian ini ada hasilnya, teman-teman. Kita coba copot ya. Coba ganti si vertikalnya ya, ini teman ya, si vertikalnya kita tidak pakai, kita coba ganti. Ini saya punya banyak ya si vertikal. Kali ini saya ganti dengan tipe TDA 8172 seperti biasa. Kita pakai tipe TDA yang pada umumnya menggunakan LA 78141 ya, itu untuk TV Slim sama untuk LG. Bisa juga digunakan LA 78045, itu juga ampernya besar ya. Jadi kalau untuk TV Slim ini ampernya besar, harusnya si vertikalnya biar tahan lama. Seperti biasa teman-teman, sebelum penggantian IC ya, kita kasih pasta ya, kita beri pasta pada IC-nya seperti ini biar panasnya menyebar secara keseluruhan dengan baik ke heatsink. Ya. Karena ini sudah anjuran ya. Anjurannya memang begini. Oke, sudah dibol. Kemudian kita solder. Solder teman-teman. Oke teman-teman ya, kita coba ya, mudah-mudahan berhasil. Kita colokin ke listrik. Oke, mesinnya berjalan, kita lihat di depan. Sekarang kita coba ya, kita lihat di depan hasilnya gimana. Nah itu teman-teman ya, TV-nya sudah normal, yang tadinya kurang sekitar 3 cm sekarang sudah penuh teman-teman ya, sudah penuh. Jadi saya rasa cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ada ingin bertanya ya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah ada kesempatan lain waktu saya akan pasti jawab. Dan saya sudah dengan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.